Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, seekor monyet liar dievakuasi oleh tim penanggulangan hewan liar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Evakuasi dilakukan karena keberadaan monyet liar tersebut sudah meresahkan warga. Tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi berhasil menangkap seekor monyet liar yang masuk ke pemukiman warga di kawasan Alam Barajo, Kota Jambi. Monyet tersebut dilaporkan sempat menyerang warga hingga terluka. Proses evakuasi ini dilakukan pihak damkar dengan membawa umpan dan jaring penangkap. Hampir satu jam lebih proses evakuasi dilakukan petugas karena monyet liar itu sempat melakukan perlawanan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afandi, mengatakan monyet tersebut sering masuk ke halaman rumah warga, bahkan ke tempat warung jualan makanan milik warga. Status percepat. Informasi yang kita dapat di lapangan sempat menyerang warga, dan warga juga sempat juga melakukan perlawanan terhadap monyet tersebut. Dan saat kita tangkap sempat juga melawan, dan untuk tidak mengganggu aktivitas warga, kita bawa ke hutan kota untuk mendapatkan pemeliharaan lebih lanjut. Sempat terluka karena mungkin sempat dilakukan perlawanan oleh warga, dilakukan pemeliharaan melalui dokter medis hewan yang ada di hutan kota. Usai berhasil dievakuasi, monyet liar ini dibawa ke lokasi penangkaran hewan untuk kemudian dilepas liarkan ke lokasi hutan yang jauh dari pemukiman. Agustri, Jambi TV.